Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Berjumpa lagi di channel Adam Hafiki. Di kesempatan sore hari ini saya akan menuruti permintaan subscriber yang ingin spill hasil dari sambung sisip atau okulasi kelengkeng, teman-teman. Ini salah satu hasil okulasi saya yang saya tetap biarkan di polybag. Ini saya okulasi dengan entres jenis pingpong ya, teman-teman. Ini bekas sambungannya di sini. Bekas sisipnya di sini. Dan ini batang utamanya sudah kita potong. Dan pertumbuhannya sangat subur sekali, teman-teman. Dan bahkan sudah berbunga seperti ini. Ini salah satu hasil top working atau okulasi, atau juga bisa disebut sambung sisip kelengkeng. Ini jenis kelengkeng pingpong, teman-teman, entresnya. Kalau batang bawahnya kita semek dari biji. Ini sebenarnya dulu kita semek 2 biji, 2 bibit, rencana buat kaki ganda. Cuman yang sebelah saya tidak jadi pakai, saya pakai batang tunggal seperti ini. Dan untuk yang masih proses, di sini ada. Oke, teman-teman, ini masih proses. Nih, masih proses, ini saya lakukan 2 agar kalau ada kegagalan salah satu masih bisa kita harapkan berhasil ya, teman-teman. Salah satunya bisa berhasil. Ini saya sambung 2. Di sini juga saya sambung 2. Nih, batangnya masih hijau. Tanda-tanda keberhasilan, teman-teman. Hijau, masih hijau batangnya. Ini udah usia 2 mingguan, teman-teman, tapi masih hijau. Oke, teman-teman, spill-spill hari ini hasil sambung sisip kelengkeng atau okulasi. Semoga video ini bermanfaat atau menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat channel Adam Hafiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.